Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Meet Nuri Tweet Mistia. Hari ini kita kembali akan belajar matematika, masih bab 4 bangun ruang, materi volume dan luas permukaan tabung. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas yang pertama adalah volume tabung. Di sini ada keterangan. Keterangannya yaitu sama seperti sebelumnya, pertemuan sebelumnya adalah kita membahas limas. Kalau limas itu dia punya tinggi, kalau di tabung itu mempunyai alas dan juga mempunyai tutup ya. Tapi sama unsurnya, dia punya jari-jari dan tinggi. Tinggi bisa di dalam sini, bisa juga ada di luar sini. Tingginya ya, ada di pinggir-pinggir sini. Dan untuk rumus volume tabung sendiri yaitu adalah sama luas alas kali tinggi. Karena dia alasnya cuma satu, maksudnya bentuknya cuma lingkaran alasnya, maka bisa juga menjadi volume sama dengan pi dikali r dikali r dikali tinggi tabungnya. Ini sama ya keterangannya. Kalau misalnya R itu yang setengah, kalau misal dari ujung ke ujung merupakan diameter. Jadi kalau misalnya yang diketahui adalah diameter, berarti kita cari dulu jari-jarinya. Jari-jari masih sama, diameter dibagi 2. Terus untuk keterangan pi juga masih sama. Pi itu bisa menggunakan 22/7 jika R-nya bisa dibagi dengan 7 dan pi sama dengan 3,14 jika R tidak bisa dibagi dengan 7. Contoh soal 1, di sini diketahui sebuah tabung dan tentukan volume tabung berikut. Yang diketahui adalah jari-jarinya sama dengan 21 dan tingginya sama dengan 25 cm. Yang ditanya volume tabung dan rumus volume tabung, langsung aja kita pakai yang pi sama dengan pi dikali r dikali r dikali t. Langsung aja ya, jadi kita nggak usah pakai yang rumus umumnya, kita langsung aja pakai rumus yang pastinya, pi kali r kali r kali t. Langsung dimasukin angkanya, R-nya itu adalah 21, berarti karena 21 itu bisa dibagi dengan 7, maka pi-nya adalah 22/7. 22/7 dikali 21 dikali 21 dikali dengan 25. Nah, kayak gini bisa kita coret. Kita bisa coret ya di sini sebentar. Cari red 7 dengan 21. 7 dibagi 7 sama dengan 1, 21 dibagi 7 sama dengan 3. Jadi 22 kali 3 sama dengan 66. Lalu 21 kali 25 kita kali biasa. Jadi 66 dikali 525. Nah, 66 dikali 525 sama, tinggal kali biasa aja, 525 dikali dengan 66, kali biasa aja ya, karena dia nggak ada koma kan. Kali biasa hasilnya adalah 34.650 cm³. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu adalah sebuah kaleng roti berbentuk tabung berdiameter 30 cm dan tingginya 10 cm. Volume kaleng roti tersebut adalah titik-titik cm³.
Langsung aja kita tulis yang diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah diameter. Diameternya adalah 30 cm, berarti jari-jarinya langsung aja kita bagi 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15 cm. Lalu ada T, T sama dengan 10 cm. Dan ditanya volume tabung. Volume tabung rumusnya adalah P dikali R dikali R dikali T. Langsung kita masukin angkanya. Karena R-nya adalah 15, berarti P-nya kita pakai 3,14. 3,14 dikali 15 dikali 15 dikali 10. Ini yang gampang itu kita kali dulu 15 kali 15, boleh. Mau langsung juga boleh, 3,14 kali 15. Pokoknya bebas semampunya kalian menghitung dari mana dulu. Kalau Miss dia mau hitung dulu dari 15 kali 15. Karena udah tahu 15 kali 15 itu adalah 225, berarti dia di sini dapat 3,14 kali 225 dikali 10. Langsung dikali seperti biasa, nanti di belakangnya dikasih koma ya. Ya, 3,14 dikali 225 dikali 0, 2, 7, 15, 8, 2, 6. 8, 2, 6 ditambah 0, 7 tambah 8 adalah 15, 1, lalu 5, 1 tambah 5, 6, tambah 2, 8, 8 tambah 8 sama dengan 16, tambah 1 lagi, 1, 2, 4 tambah 6, 10, dengan 1 jadi 7. Lalu belakang komanya ada 2, 1, 2, dia di sini komanya. Lalu dikali 10 deh. Dikali 10 berarti tinggal tambahin 0-nya. Tinggal tambahin 0-nya. Nah, berarti tambah mundur lagi komanya. Jadi di sini berarti hasilnya adalah 7065 cm3, karena dia komanya udah hilang. Karena dia tadi dikali 10, kalau dikali 10 itu kan berarti nolnya nambah kan. Nah, berarti komanya itu ada di sini nih. Komanya pindah mundur. 1 2 seperti itu. Hasilnya adalah 7065 cm3. Nah, selanjutnya adalah luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung, di tabung itu masih sama. Untuk lambangnya ada jari-jari, diameter, dan tinggi tabung. Kalau jari-jari itu yang setengahnya, kalau diameter itu yang panjang dari ujung ke ujungnya. Dan untuk tingginya adalah dari atas ke bawah. Dan untuk rumus luas permukaan tabung sendiri adalah 2 dikali pi dikali R tambah T. Jadi bedanya kalau kerucut itu kemarin kita ditambah dengan S, kalau tabung kita ditambah dengan T. Oke, langsung aja ya. Sama. Kalau misalnya yang diketahui adalah diameter, berarti kita cari jari-jarinya dulu. Jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Dan untuk pi, pi-nya juga masih sama. Kalau bisa dibagi 7, kita pakai 22 per 7. Kalau nggak bisa dibagi dengan 7, kita pakai 3,14. Oke, kita lanjut ke contoh soal luas permukaan tabung, yaitu contoh soal yang ketiga.
ada soal luas permukaan sebuah tabung jika jari-jari alasnya 20 cm dan tingginya 21 cm adalah langsung yang diketahui itu ada jari-jari sama dengan 20 cm, tinggi sama dengan 21 cm. Dan yang ditanya adalah luas permukaan tabung. Langsung aja kita masukin rumusnya. Rumusnya itu ada 2 kali pi kali r dikali r ditambah t. Karena dia di sini r yang sama dengan 20, r sama dengan 20 berarti pi-nya adalah 3,14 karena nggak bisa dibagi dengan 7. 2 dikali 3,14 dikali 20 dikali 20 ditambah 21. Ya, kita hitung kayak biasa. Kita hitung dulu kayak biasa. 2 dikali 3,14 itu adalah 6,28. 6,28 dikali dengan 20. 6,28 dikali 20. Kita kali 2 aja ya, ntar nolnya kita tambahin di belakang. 8 dikali 2 sama dengan 16. 16 dengan 1, 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. 2 kali 6, 12. Lalu tadi ada 0 ya, ada 0. Lalu di belakang komanya ada 2, 1, 2. Berarti ada 125,6 dikali dengan 20 tambah 21 sama dengan 41. Ya, langsung deh kita hitung. 125,6 dikali 41. 6, 5, 2, 1, terus 4, 2, 22, 22, terus 22, dia ada 4 kali 2 sama dengan 8, 8 tambah 2 sama dengan 10, dengan 1, 4 kali 1, 4, tambah 1, 5, tambah 6, 9, 6, 9, 4, 1, 5. Nah, belakang komanya ada 1 angka. Jadi, hasilnya adalah 5149,6 cm persegi. Kalau misalnya luas, kita balik lagi pakai persegi. Kalau volume, kita pakai kubik. Lanjut. Oke, lanjut ke contoh soal yang keempat atau contoh soal yang terakhir. Tentukan luas permukaan tabung berikut. Diketahui diameter sama dengan 28 cm, berarti jari-jarinya adalah 28 dibagi 2 sama dengan 14 cm. Lalu tinggi sama dengan 17 cm dan ditanyanya luas permukaan tabung. Langsung aja kita masukin rumusnya. LP sama dengan 2 dikali pi dikali r tambah t. Ya, beda ya sama kerucut. Jadi langsung aja kita masukin angkanya, karena dia di sini r-nya sama dengan 14, berarti kita pakai pi sama dengan 22/7. Jadi 2 kali 22/7 dikali 14 tambah 17. Karena ada 22/7, berarti bisa kita coret 7 dengan 14. 7 dengan 14, 7 dibagi 7 sama dengan 1, 14 dibagi 7 sama dengan 2. Langsung aja, 2 dikali 22, 44, 44 dikali dengan 2 sama dengan 88. Jadi 88 dikali 14 ditambah 17. 14 tambah 17 itu hasilnya adalah 31.
Jadi 88 dikali dengan 31 hasilnya sama dengan 2728 cm persegi. Oke, sudah selesai materi pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya ada latihan soal. Latihan soalnya sama seperti saat kerucut. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan hari Kamis besok. Hari Kamis besok dikumpulkan semuanya dari kerucut, tabung, sampai terakhir besok adalah bola. Silakan dikerjakan agar tidak menumpuk nanti saat untuk mengumpulkan. Jadi kalau misalnya ada yang bingung bisa langsung tanya saja ke Miss Dia. Kurang lebihnya mohon maaf. That's our lesson today. Thank you all for your attention. Seperti yang tadi Miss Dia bilang, kalau misalnya masih bingung bisa langsung ditanyakan ke Miss Dia, atau ada koreksi salah tulis bisa langsung japri ke Miss Dia. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.